Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku intaqodo lamun dadi rusak atau batal. Iku intaqodo lamun dadi batal apa wudhu uhu wudune man. Apa uduhu duene man haramon mangko haram, haramu alaihi mangko haram ing atase alaihi mangko haram ing atase man apa arbaatu asya apa pat pira-pira perkara? Haram alaihi mangko haram ing atase man apa arbaatu asya apa pat pira-pira perkara? Kalau batal wudhunya maka tidak boleh melakukan beberapa hal, ada empat hal di bawah ini. Yang pertama rupane as-salatu salat. Wa tawaful tawaf. Wa mushafilan gepok mushaf. Wa masal mushafilan gepok mushaf. Wa hamluhulan gawa mushaf. Mushaf niku bukan hanya Al-Quran, tapi apa saja yang ditulis ayat Al-Quran dengan niat menulis ayat Al-Quran niku namanya mushaf. Misalnya, lemari niki, kalau tulisi bismillahirrahmanirrahim dengan niat bismillah niku kan salah satu ayat dari Al-Quran. Saya niatkan menulis ayat Al-Quran berupa bismillahirrahmanirrahim. Maka lemari ini berupa mushaf. Kalau berhadas, baik hadas kecil ataupun berhadas besar pegang lemari niki maka hukumnya ha haram tidak boleh harus punya udu, harus suci dulu Bodoh karo rak Ra Al-Quran itu kalau memang niat awal orang yang membuat Ra Al-Quran itu memang untuk Ra Al-Quran Maka Ra nya juga termasuk mushaf Gak oleh ditemek hmm, Apa mana Lembaran Lembaran yang ditulis ayat Al-Quran baik itu satu dua ayat diniati menulis ayat Al-Quran maka menjadi mushaf maka orang yang berhadas tidak boleh memegang ataupun membawanya beda dengan buku pelajaran yang ada ayat Al-Qurannya kan nonton ya Quran hadis kita niati kita yakinkan saja bahwa orang yang menulis itu bukan niat menulis Al-Quran tapi niat untuk kita belajar. Jadi itu isinya bukan ayat Al-Quran, tapi e, untuk belajar. Jadi yang berhadas boleh membawa buku tersebut, bahkan boleh membaca ataupun menghafalkannya dengan niat belajar. Wayah <tuh> alal junubi. Wayah rumulan haram alal junubi ingatase wong kang junub. Wayah haram alal junubi engata si junub opo si asia enam piro piro perkoro. Wayah haram alal junubi engata si junub opo si asia a piro piro perkoro. Orang yang junub berhadas besar tidak boleh melakukan enam hal di bawah ini. Rupane asyalatu sholat. Watawafulan tawaf wa masul mushafilan gepok mushaf wa masul mushafilan gepok mushaf wa hamluhulan gawa mushaf wa hamluhu gawa mushaf wal lubsulan meneng wal lubsulan meneng fil masjidi ing dalem masjid wal lubsulan meneng fil masjidi ing dalem masjid wa qira'atul qur'ani lan maca al-qur'an wa haram wayah yahrumulan haram bil sebab haid wayah yahrumulan haram bil sebab haid apa asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara Apa asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara Orang yang head tidak boleh melakukan 10 hal di bawah ini. Yang pertama as-shalatu rupane as-shalatu sholat. Rupane as-shalatu sholat wat-tawafu lan tawaf. Wa masul mushafilan gepok mushaf. Wa hamluhulan gawa mushaf. Wa masul mushafilan gepok mushaf wa gawa mushaf. Wa walu besulan meneng walu besulan meneng fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca al-qur'an qiraatul qur'ani lan maca alquran wa shaum lan poso wa lan poso wa talaqu lan den tolak. tolak kulan den tolak wal mururu liwat Wal mururu liwat fil masjid ing dalam masjid Wal mururu liwat fil masjid ing dalam masjid In khafat lamun wedi In khafat lamun wedi sopawadun Talwisahu ing Talwisahu ing Gupai ing masjid Mengotori masjid Mengotori masjid Walistim ta'ulan ngalap seneng Walistim ta'ulan ngalap seneng Bima kelawan anggota Wal istimtaulan ngalap senang bima kelawan anggota bayna surrotikang tetep ing dalam antarané udel. Bayna surrotikang tetep ing dalam antarané udel waruk batilan dengkul. Bayna surrotikang tetep ing dalam antarané udel waruk batilan dengkul. Orang head tidak boleh sholat dan tidak harus mengkodok kalau sholat. Watawafu tidak boleh tawaf Wa masul musyafi tidak boleh memegang musyaf Wa hamlu dan membawanya Wa masjidilan berdiam diri di masjid Masjid itu beda dengan musola Beda dengan anak masjid itu ada Masjid ada serambi masjid kalau serambi niku yang luar, saya biasanya sampai damal jamaah niku, enek 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 beduke, nah itu serambi. Kalau masjid itu yang di dalam yang ada ruangannya niku itu namanya masjid. Nah, wong head oleh ning serambi tok mboten pareng teng masjid. Uh, Wakil wa qur'ani tidak tidak boleh membaca Al-Qur'an jelas niki. Puasaumu dan puasa, kalau puasa tidak boleh e, puasa tapi wajib untuk mengkodok kalau puasa wajib. Kalau sholat niki mboten wajib mengkodok hanya yang wajib mengkodok hanya ketika datang head ternyata belum sholat maka yang wajib hanya itu saja dalam waktu head tujuh hari misalnya itu tidak perlu dikodok kalau puasa yang ditinggalkan itu harus dikodok laku dan tidak boleh diceraikan wal mururu fil masjid tidak boleh lewat di masjid bedanya diam dengan lewat kalau diam itu masuk dari masjid itu biasanya pintunya kata ada di samping ada dua, di depan ada tiga misalnya. Masuk lewat pintu samping kanan, keluar dari samping kiri itu namanya lewat. Kalau diam, masuk lewat pintu A, keluar lagi juga lewat pintu A. Meskipun hanya sekejap, itu namanya lubesu, diam. Diam di masjid. Berarti uka kutu, lungguh meneng, prok, ngoten, boten. Jadi kalau melewati satu pintu yang sama, itu namanya lubesu, diam di masjid, boten parang bolehnya lewat satu pintu dari satu pintu ke pintu yang lain. Ini kalau dia tidak khawatir untuk mengotori masjid, maksudnya buatan tembus, buatan ketes, ngeten loh. Hal ini karena zaman dulu itu belum ada yang namanya pembalut sing bisa mencegah kebocoran. kalau sekarang, insya Allah sampun aman. Tapi untuk berhati-hatinya sebaiknya tetap tidak usah di masjid kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Apa mendesak ya? Ya enak. Kutunya masjid, aku oh, kutunya masjid. Nyapa? Dompetku keri. Kon juga nih kan sakit. Nah, Jadi ada ada jalan lain. Terus kalau apalagi kalau khawatir untuk tembus menetes maka tidak boleh sama sekali. Istimta'u bima baina waruk batih tidak boleh bersenang-senang maksudnya berhubungan e, suami istri antara pusar sampai lutut. Kalau selain itu boleh. Tapi sebaiknya tidak karena bisa mengarah ke situ. Walau 'alam biswab Al-Fatihah. Kurang punya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.